Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Waliullah, Aulia Allah, Mbah Rifai, yang berada di daerah Kelaling, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Semoga beliau semuanya, termasuk wabil khusus Mbah Rifai, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai Aulia Allah. Sahabatku, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap ijen tata. Thank you.
Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi Zidni Ilman Nafi'an Wawazidni Amalan Salihan. La ilaha illallah. Thank you.
para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia, aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini kita berada di makam keramat dari Paik Laling, Kabupaten Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Religi Mantap. Salam Sarkup Nusantara. Jentat.